Coba tunjukkan ke kamu semua satu jenis koleksi seni yang pernah saya buat di tahun 2005. Itu pernah saya buat waktu dulu tugas sekolah dari guru seni ya. Saya coba buat kesenian dan ternyata di tahun 2020 atau 15 tahun itu kondisinya masih lumayan, masih sangat oke. Apa itu? Ini dia. Adalah satu jenis koleksi yang pernah saya buat waktu SMA dulu tahun 2005 ya. Sekarang tahun 2020 sudah 15 tahun. Tapi kondisinya saya cukup takjub melihat ini. Karena ya kamu lihat sendiri aja. Masih sangat fresh. Di sini komposisinya lumayan banyak. Ini saya ambil natural dari alam semua ya. Di sini ada pasir. Pasir ini saya ambil dari pinggir jalan, saya kumpulin yang bersih-bersihnya. Kemudian ini ada rautan kayu, sambil juga dari tetangga. Ini ada pelepah pisang yang saya bulat-bulatin, saya seperti ini. Kemudian ini yang putih ada batu alam, masih sangat segar. Dan ini ada satu jenis bunga kering, saya sih nggak tahu namanya ya, tapi fotonya gambarnya seperti yang di sini. Kondisi sekarang masih sangat fresh. Ini ada satu biji, biji sirsak. Kondisinya juga bagus banget. Dan ini satu jenis bunga seperti ulat ya. 15 tahun masih seperti ini. Ini Masya Allah, saya sangat-sangat takjub dengan apa yang pernah saya buat ini ya. Di tahun 2020, mungkin yang berubah hanya ini. Di sini pelepah pisang, ada memang ulat-ulat kecil yang hidup ya. Tapi yang lainnya masih sangat fresh. 15 tahun kondisinya masih sangat fresh. Ini luar biasa. Mungkin buat kamu-kamu yang mau coba buat, bisa buat di toples, ditutupi terapat biar kedap, kedap udara, mungkin bakal lebih bagus lagi. Ini dia karya seni 15 tahun yang masih sangat oke. Terima kasih.